Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa adam naf'ah fi ulumi fi darain amin. Faslun ay hadha faslun, ini suatu fasal. Haka, ya, ini kita akan melihat tentang kajiannya insyaallah hakikat eksistensi sihir, ya. Jadi tentang keberadaan sihir ada atau tidak, ya. Masih kita membicarakan tentang itu. Haka Abu Abdullah Ar-Raziyu fi tafsirihi anil mu'tazilati annahum ankaru wujud as-sihr. Ini yang kemarin saya pernah bicarakan, ya. Bahwasannya Ar-Razi, ya, beliau orang yang membolehkan belajar ilmu sihir, ya. Dan beliau dikategorikan oleh Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitabnya Ra'iul Bayan adalah pendapat yang minoritas, bahkan dikatakan sendiri, ya. Walaupun ada yang lain, tapi dikatakan sendiri. Jumhur ulama, yang lainnya, banyak ulama sepakat bahwasannya kufur, ya, belajar ilmu sihir. Tapi kalau beliau tidak, tapi paling tidak kita mengetahui, ya, ada perbedaan pendapat kalangan ulama. Nah, kita akan kaji tentang ini, ya, ini biar kita mengetahui. Sekarang kan kita lagi rame ini, ya, ya, bahwasanya bagaimana sesungguhnya itu sihir itu, ada apa kagak gitu, ya. Ya, kalau bahasa kita bilangnya santet gitu, ya, ada apa kagak gitu, ya. Sihir, ya, itu kan sihir, ya. Haka Abu Abdullah Ar-Razi fi tafsirihi, telah menghikayatkan oleh Abu Abdullah Ar-Razi fi tafsir dan tafsirnya anil mu'tazilati, daripada orang mu'tazilah, ya, tentang orang mu'tazilah annahum, ya, beliau menghikayatkan orang mu'tazilah, beliau menceritakan pendapat orang mu'tazilah. Kata beliau, annahum, bahwasanya orang mu'tazilah itu ankaru wujud as-sihri, ya. Mereka itu mengingkari akan adanya sihir. Nah, jadi Mu'tazilah itu orang yang selalu mengandalkan pikiran, logika. Makanya mereka itu mengingkari akan adanya sihir. Tidak percaya akan adanya sihir. Jadi kalau ada orang ingkar terhadap sihir, ya, ini pendapatnya mirip-mirip Mu'tazilah ini. Qala, berkata ia, Imam Ar-Razi, rubama kafaru man taqada wujudahu. Barangkali, bisa juga kita artikan, boleh jadi, ya, mereka, orang-orang Mu'tazilah, mengkufurkan mani taqada wujudahu, ya, akan orang yang meyakini akan keberadaan sihir. Ya. Ya, boleh jadi mereka itu menganggap kufur, ya, orang yang meyakini akan adanya sihir. Ya. Atau bahasa kerennya eksistensinya itu, ya. Nah, kita jangan sampai begitu tuh, ya. Jadi kita mengakui bahwasannya sihir itu ada. Di luar, ntar orang ada melakukan trik-trik, ah itu malah lagi tuh, ya.
itu judulnya lain lagi. Itu pembohong kalau itu. Qala wa amma ahlu sunnati. Ini penting nih ya, kita kalau ngaji dari awal sampai akhir, jangan ngaji sepotong, ntar pahamnya sepotong. Akhirnya salah paham. Qala wa amma ahlu sunnati faqad jawazu ay yaqdiru sa'iru ay yatira fil hawa'i wa yukallimu al-insana himaran wal himara insanan ila annahum qalu inna allaha yakhluqul asya'a indama yaqulu sa'iru tilka ruqa wa tilka kalimat wa tilka kalimata mu'ayyanata. Qala, berkata ya Imam Ar-Razi, beliau berkata lagi, wa amma ahlu sunnati, dan adapun ahli sunnah, ini komentar beliau ya, adapun ahli sunnah, faqad jawazu, maka sungguh mereka membolehkan ayak dira sahiru, tukang sihir mampu, ayatiro, untuk terbang fil awa, di udara. Bisa terbang di udara, sihir. Wa yukallibal insana himaran, dan dia mampu mengubah manusia menjadi keledai. Wa himaro insanan, dan mampu merubah keledai menjadi manusia. Illa anam, kecuali bahwasanya mereka, atau bahasa lainnya hanya sanya mereka itu, qalu mengatakan, di sini bedanya, innallaha yakhluqul asya'a indama yakunu sa'iru tilka ruqa wa tilka kalimati muayyanata. Ya, sesungguhnya Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Kapan Allah ciptakannya? Indama yakunu sa'iru tilka ruqa, ketika namanya Zaidahnya, ketika tukang sihir itu ya, mengatakan mantra-mantra ya, dan watilkal kalimatil muayyanata, jampe-jampehan tertentu, bahasa kita begitu ya. berubah ketika itu. Nah, itu yang rubah adalah Allah, bukan tukang sihir. Nah, ahlus sunnah wal jamaah begitu. Ya. Jadi bukan tukang sihir yang rubah, hakikatnya adalah Allah. Nah, ini itu ahlus sunnah wal jamaah begitu. Jadi bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah percaya akan adanya sihir. Cuma yang merubah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu menunjukkan maha pemurahnya Allah gitu ya. Iya. Tukang sihir aja minta dikasih gitu ya. Iya. Tukang sihir aja minta dikasih. Iya. Iya, betul. Isidrat, ya. Jadi semuanya izin Allah. Semuanya izin Allah. Ada orang bertanya dulu, kenapa lagi perang Belanda, ya, Jepang, kenapa ya enggak disihir? Kenapa mereka enggak kena? Enggak diizinkan sama Allah. Itu kuncinya. Enggak diizinin sama Allah yang enggak kena. Kita pun begitu, ada orang nyantet kita, enggak diizinin Allah, kena enggak? Enggak kena. Kalau Allah izinin, kena enggak? Kena. Nabi aja pernah kena. Kenapa? Allah izinin. Dan itu sebagai bukti bahwasannya ilmu sihir ada. Itu aja. Jangan ambil kesimpulan. Waktu dulu, kenapa enggak disihir aja tuh, enggak disantet aja tuh orang Belanda, orang Jepang, pada, biar pada mati. Ini menandakan bahwasannya santet tuh enggak ada. Ini salah kesimpulan ini.
Bukan itu dalilnya. Itu enggak bisa jadi dalil. Jelas Al-Qur'an menjelaskan bahwasanya ilmu sihir itu ada. Dan yakinilah akan keberadaannya, namun ya, yang merubah itu bukan tukang sihir tapi Allah Subhanahu wa taala. Yang kenakan itu bukan tukang sihir tapi Allah Subhanahu wa taala. Yang jadiin sakit itu bukan tukang sihir tapi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya kita berpegang teguhnya sama Allah. Jadi enggak usah takut sama tukang sihir, begitu. Enggak usah takut. Diancam kita, ntar tunggu gua sangket tuh. Saya tungguin. Bilang begitu lah. Kira-kira mana ijabaan? Mana ijabaan? Doa ente apa doanya? Doa kamu atau doa saya? Silakan. Masya Allah. Semakin yakin kita sama Allah, insya Allah doa kita lebih kubul daripada dia. Ya kalau kita nggak punya niat jahat, dia jahat, Allah lebih senang sama yang baik. Andai kata kita mati, emang takdirnya sudah sampai. Begitu aja selesai. Jadi kecuali ya bahwasanya mereka hanya saja ya Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan innallaha yakhluqul asya'a illa yaqulu sa'iru tilkar ruku'. Sesungguhnya Allah Ta'ala lah yang menciptakan segala sesuatu. Ketika tukang sihir itu mengatakan mantra-mantranya, wa tilkar kalimatil mu'ayyanata, dan mengatakan jampe-jampeannya yang tertentu itu. Fa amma ayyakuna al-mu'assiru fi dhalika huwal falaka wan nujuma fala. Maka adapun ayyakuna al-mu'assiru, bahwa yang memberikan pengaruh fi dhalika pada demikian itu, huwal falaka wan nujuma, itulah falak dan bintang-bintang. Fala, itu enggak. Ya. Al-Sunnah bukan itu yang merubah, tapi yang merubah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memberikan pengaruh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya enggak setiap orang dia santet kena, enggak. Ada yang kena, ada yang kagak. Kenapa? Izin Allah semuanya. Khilafan lil falasifati wal munajjimina wassabiati. Lain halnya orang-orang filsafat dan ahli nujum dan ya ahli nujum ini para penamal ya, dan para pemuka agama Sobi'ah. Mereka mengatakan bahwasannya yang memberikan pengaruh ya tukang sihir itu. Summa istadalla ala uqu'is sihri. Kemudian Imam Ar-Razi beliau memberikan dalil ala uqu'is sihri, atas terjadinya sihir. Wa anna'u yakhluqu Allah Ta'ala, bahwasannya Allah Ta'ala lah yang menciptakan sihir. Bikaulihi ta'ala, dengan firman Allah ta'ala, wa ma hum bidarrina bi'i min ahadin illa bi'iznillah, dan tidaklah mereka tukang sihir memberikan madarat kepada seseorang ya. Dan tidaklah mereka tukang sihir memberikan madarat kepada seseorang kecuali bi'iznillah, dengan izin Allah ya. Maka yakin ya betul kita sama Allah ya, jangan sama yang lain ya. Jadi gak usah gentar itu, gak usah takut. Makanya apa yang dikasih sama guru kita, amalin aja. Umpama tadi zikir ya usama itu ya, pagi sore amalkan itu ya, zikirnya Rasulullah ya. Allahumma salli ala Muhammad. Wa min al-akhbari bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ira. Itu dalil pertama Al-Qur'an. Dalil kedua daripada hadis-hadis bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah terkena sihir. Iya. Wa anna as-si'ra am amila fihi. Dan bahwasanya sihir sempat mempengaruhi Nabi.
Kemudian apalagi dalilnya wa qissati tilkal mar'ati ma'a Aisyah radhiyallahu anha, dan kisah seorang perempuan bersama Aisyah radhiyallahu anha. Wa ma zakarat tilkal mar'atu min ityani ityaniha, ya. Dan apa-apa yang perempuan itu katakan daripada datangnya dia perempuan kepada ke Babilonia, kemarin sudah kita kaji itu. Si perempuan pengen belajar sihir, dia pergi ke kota Babilonia, ya. Wa ta'alumi as-sihra, dan dia belajar sihir. Padahal belum sempat belajar, pengen mau doang belajar gitu ya. Langsung dikasih sihir. Qala, berkata lagi Ar-Razi, wa bima yuzkaru fi hadzal babi min al-hikayatil katsirati. Dan dengan apa yang akan disebutkan pada bab ini daripada hikayat-hikayat yang banyak, artinya banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya akan keberadaan sihir. Summa qala ba'da dzalika, kemudian Ar-Razi beliau berkata setelah ini, walaupun nanti ini perkataan Ar-Razi dibantah oleh Imam Ibnu Katsir dalam di sini, kitab ini. Nanti kita baca biar agak selesai, banyakkan dikit ya, biar tuntas. Al-mas'alatul khamisatu. Ya, jadi beliau ini penggal, ya, dipenggal di perkataannya. Masalah yang kelima. Ammal ilma bis-sihri laisa biqabi'in wala mahzurin. Ini kata Ar-Razi ya. Yang ntar dibantah oleh Imam Ibnu Katsir. Ya. Jadi ntar dibantah. Ya. Jangan berarti nanti kesimpulan diambil sepotong berarti boleh belajar sihir gitu. Bukan begitu. Ya. Ini menurut Ar-Razi. Fi annal ilma bis-sihri, bahwa mengetahui tentang ilmu sihir laisa biqabi'in, tidak tidak keji, wala ma'zurin, tidak dilarang. Kata Ar-Razi, tidak keji, tidak dilarang. Ittafaqal muhaqqiquna ala dzalika, sepakat para ulama muhaqqiqin, kata beliau Ar-Razi, ala dzalika, atas demikian itu belajar ilmu sihir. Ini pendapatnya spektakuler nih, menentang pendapat banyak ulama. Bahkan berani beliau mengatakan sepakat ulama muhakkikin. Ntar dikritik sama Ibnu Katsir ini. Apa katanya? Li'annal ilma li dzatihi syarifun, karena ilmu bagi zatnya ilmu itu mulia. Jadi ilmu sihir juga mulia katanya. itu dia. Wa aidan, dan juga dalilnya lagi li umumi qauli ta'ala, umumnya firman Allah ta'ala, kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, katakanlah apakah ya sama orang-orang yang alim dan orang-orang yang tidak alim. Ini masuk katanya, kata beliau, ini ilmu sihir masuk ke sini katanya, walaupun ntar dibantah. Wa li anna as-sihra, apalagi ya dalilnya lagi nih, wa li anna as-sihra, dari bahwasanya belajar ilmu sihir itu tidak tidak keji, tidak dilarang menurut Ar-Razi. Bukan Buya Ar-Razi, bukan ya. Bukan ya. Itu viral juga itu ya. Menentang banyak, banyak ditentang juga, beda ini. Wa li anna as-sihra law lam yuklam lama amkana al-farqu bainahu wa bainal mu'jizati. Kata beliau, wa li anna as-sihra, dan karena bahwasanya sihir law lam yuklam, jikalau enggak diketahui, lama amkana al-farqu, niscaya ya tidak mungkin untuk dapat membedakan bainahu, di antara sihir, wa bainal mu'jizati, dan di antara mukjizat. Jadi kalau begitu mesti belajar.
mesti belajar ilmu sihir biar bisa bedain mana ilmu sihir, mana mukjizat. Tapi ketika dipelajarin, kesaruan lagi, mana kiai, mana dukun. Sekarang kan begitu. Ya kalau dulu mana, mana tukang sihir, mana mukjizat, nabi berarti. Ya, nabi dulu kan nabi, bukan kiai. Ini menurut Ar-Razi. Wal ilmu bi kaunil mu'jizi mukjizan wajibun. Dan mengetahui dengan keadaan itu mukjizat, ya, mengetahui dengan keadaan mukjizat, itu hukumnya wajib. Wa ma yatawaqqafu al-wajibu 'anhu fahuwa wajib. Masya Allah. Sesuatu yang terhenti yang wajib atasnya, maka dia itu hukumnya wajib. Iya. Jadi sesuatu yang bergantung untuk mengetahui bahwa seni itu wajib, maka menjadi wajib. Fahadha yaqtadi, maka ini kesimpulannya, konklusinya, natijanya, an yakuna tahsil ilmu bisikri wajiban. Masya Allah, hebat banget nih Ar-Razi, ya. Berani beliau. Maka ini melazimkan, memberikan kesimpulan bahwasannya menghasilkan ilmu sihir hukumnya wajib, belajar ilmu sihir hukumnya wajib. Masya Allah, ini jangan dipotong omongan saya, jangan dipotong ke sini lagi. Ah, mau belajar lah sih. Terus begitu lagi. Naik kata Ar-Razi, ya, ntar ditentang sama Ibnu Katsir. Wama yakunu wajiban fakaifa yakunu haraman wa qabian. Wama yakunu wajiban, sesuatu yang wajib, fakaifa yakunu haraman, maka bagaimana itu bisa haram, wa qabian itu bisa keji, bagaimana? Berarti beliau Ar-Razi sudah tahu pendapat yang mengharamkan, pendapat yang mengkejikan. Masya Allah. Hadza, kata Ibnu Katsir nih, komentar beliau. Hadza lafzuhu bi urufi fi hadhihi al-mas'alati. Ini lafaznya Ar-Razi dengan huruf-hurufnya, dengan ya bicara beliau semua tadi pada ini masalah. Wa hadzal kalamu fihi nazar, kata Imam Ibnu Katsir. Min ujuin. Kalau Ibnu Katsir beliau lurus, beliau terkenal ulama yang lurus. Enggak banyak pernik-pernik pemikiran yang aneh-aneh, ya. Ya, kalau bahasa sekarang apa, nyeleneh, ya. Kalau Ar-Razi memang ada nyeleneh-nyelenehnya dia. Wallahu a'lam, Khalid Tu'rab, apa beliau pakai itu, wallahu a'lam bisawab. banyak pakar beliau, mufassir juga. Oh, mufassir, ya. Ya, orang hebat juga beliau. Ya. Kata beliau, kata Imam Ibnu Katsir, wa hadzal kalamu, ini pembicaraan Imam Ar-Razi fihi padanya nazarun, ada ya, ada penelitian kembali, ya, bisa dipertimbangkan, ya, ya, perlu dipertimbangkan min ujuin, dari beberapa jalan. Jadi kata Ibnu Katsir, ya, ini pendapat, ya, perlu dipertimbangkan dari berbagai segi. Ya, dari berbagai jalan. Ahaduha, pertama, ya, ini dipretelin sama Ibnu Katsir. Kaulu'u al-ilmu bisi'rai laisa biqabi'in. Perkataan Ar-Razi yang mengatakan bahwasannya ilmu mengetahui ilmu si'ir itu tidak keji. In ana bihi laisa biqabi'in aklan, famukhalifuhu minal mu'tazilati yamna'una hadha. In ana bi laisa bi qabiin, jika ia mengendaki dengan perkataan tani laisa bi qabiin aqlan, tidak keji secara akal, fa mukhalifu minal mu'tazilati, maka orang-orang yang menentang dia itu daripada kelompok mu'tazilah, yamna'una hadza, pasti mereka itu enggak nerima, yamna'una mencegah dengan ini, mencegah ini.
pasti mereka enggak terima. Dibilang begitu umpama. Jadi orang Mu'tazilah itu andalannya akal. Makanya tadi sudah kita katakan di depan bahwasanya orang Mu'tazilah mengingkari akan keberadaan syair. Ya. Bahkan boleh jadi mereka itu, ya, mereka itu orang Mu'tazilah menganggap kufur orang yang meyakini akan adanya syair. Kalau bahasa kita sekarang santet. Ya. Kemudian wa in ana annahu laisa biqabilin syar'an, dan jika ia mengendaki bahwasanya perkataannya tadi itu tidak keji syar'an secara syariat, fa fi hadzal ayatil karimati tabshi'un li ta'allumis sihr, maka pada ini ayat yang mulia ada, ya, menilai buruk bagi belajar ilmu sihir. Ya. Dinilai buruk oleh ayat ini dan hadis juga. Wa fi sahihi, dan di dalam sahih Bukhari, man ata urafan aw kainan faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang datang kepada tukang peramal atau tukang tenung, maka sungguh dia telah kufur dengan apa yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas, ya, bahwasannya ini hadis menunjukkan bahwasannya keji orang belajar sihir, sekaligus juga menandakan bahwasannya ilmu sihir itu ada. Wa fi sunanin, dan di dalam sunnah, man aqada uqdatan wa nafasa fi'a faqad sahara. Siapa saja, ya, siapa saja yang membuat suatu bu'ul wa nafasa, dan dia meniup fi'a pada bu'ulnya itu, faqad sahara, maka sungguh ia telah berbuat sihir. Nah, ini sihir. Ini berarti lagi ngapain ya? Lagi nyantet ini. Ini istilah dalam perdukunan, ya. Buhul ada, ya, dia punya alatnya, alat buat nyantet. Iya, iya. Wa qawluhu, dan perkataannya lagi ar-razi. Wala mahzura ittafaqal muhakkikuna ala zalika, dan tidak, ya, tidak dilarang, sepakat para muhakkikin, tadi kan dibilang begitu tuh, ya, ya, sepakat para muhakkikin, laisa biqawmin wala mahzurin, wala mahzurin ini, ya, wala mahzurin ittafaqa, murad lafaz wala ma'zurin ittafaqal muhaqqiqun 'ala dzalika, dan tidak dilarang belajar ilmu syair, kata Ar-Razi, sepakat para ulama muhaqqiqin atas demikian itu. Apa kata Imam Ibnu Katsir, kaifa la yakunu ma'zuran ma'a ma dzakarna'u min al-ayati wal hadisi, kata Imam Ibnu Katsir, bagaimana enggak dilarang ma'a berserta ama apa, nah, maksudnya padahal hal nih Eropnya, padahal kami sudah sebutkan, kata Ibnu Katsir, minal ayat wal hadis, daripada ayat dan hadis, ya, yang bahasa kita apa, mengecam belajar ilmu sihir, melarang belajar ilmu sihir. Wattifakil muhakkikina yaqtadi an yakuna qad nassa ala hadhihi almas'alati, dan sungguh para wattifaqil muhaqqiqina, dan sepakat para ulama muhaqqiqin, yaqtadi menunjukkan, melazimkan bahwasannya sungguh telah memberikan nas, keterangan, ala hadhihi almas'alati, atas ini masalah, a'immatul ulama au aktsaruhum, para imam-imam ulama atau kebanyakan mereka sepakat
bahwasanya dilarang belajar ilmu sihir. Wa aina nususuhum ala zalika? Ya. Ya. Wa ittifaqu, ya. Ya, sebentar ada kelewatan ini. Wa ittifaqil muhaqqiqina yaqtadi, dan sepakat yaqtadinya. Yaqtadi an yakuna qad nasu ala hadhihi mas'alati. Kan tadi dikatakan kata Ibnu kata Ar-Razi, sepakat para muhaqqiqin ya, yaqtadi melazimkan bahwa yakuna bahwa adalah qad nasu ala hadhihi mas'alati, sungguh memberikan nas atas ini masalah. Ya, dibilang sepakat para ulama muhaqqiqin, al-a'immatul ulama au aktsaruhum, para imam-imam ulama dan kebanyakan mereka dibilang sepakat ya bahwasanya ya boleh belajar ilmu sihir, katanya dibilang begitu ya, apa tidak keji belajar ilmu sihir, kan dibilang begitu ya, dibilang ya belajar ilmu sihir tidak keji. Para ulama sepakat, kata Ar-Razi, kemudian dibantah oleh Ibnu Katsir. Wa aina nususuhum ala zalika? Mana nas mereka? Ya. Mana nasnya? Enggak ada nasnya. Ya. Enggak ada nasnya. Ya. Jadi wattifaqul muhaqqiqina yaqtadi an yakuna qad nasu ala hadhihi almas'alati a'immatul ulama aw aktsaruhum. Wattifaqul muhaqqiqin, sedangkan sepakat para muhaqqiqin yang ya, melazimkan ayyakuna bahwasannya adalah qad nasu ala hadhihi almas'alati, sungguh telah menaskan, telah menjelaskan atas ini masalah a'immatul ulama aw aktsaruhum. Sungguh telah menjelaskan atas ini masalah imam-imam para ulama dan kebanyakan mereka. Mereka mengatakan sepakat bahwasanya belajar ilmu sihir itu tidak keji, itu tidak dilarang. Wa aina nususuhum ala zalika? Kalau bahasa kita, mana dalilnya? Mana dalilnya? Ente bilang sepakat. Masya Allah. Mana dalilnya? Kita papaan, masya Allah. Ini ulama dengan ulama. Ini menandakan bahwasannya boleh kita sebutin ulama yang lagi kepreset. Ya, ulama yang soleh kita sebutin, apa? Ulama yang salah kita sebutin, namanya disebut di sini kita tentang, boleh. Ya. Ya. Rujukan beliau Ibnu Katsir bahwa nas beliau itu Al-Qur'an dan hadis, kan tadi. Tapi di sini saya lihat enggak ada yang bentar, bentar. Bentar. Belum, ini belum rapi. Bentar, Panji. Ya. Iya. Belum selesai. Ini lagi dipretelin satu-satu aja. Jangan dipotong, bentar. Ya, ini lagi dibantah nih. Mana dalilnya? Iya, ente bilang itu. Mana dalilnya? Ente bilang itu sepakat para ulama. Mana? Summa idkhaluhu si'ra fi umumi qawli ta'ala kul hal yastawi allazina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Kemudian memasukkannya. Kemudian perkataan Imam Ar-Razi, memasukkan tu Imam Ar-Razi as-sihr akan sihir fi umumi qawli ta'ala, pada umum firman Allah Ta'ala, kul hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang yang tidak tahu? Ini firman Allah. Fihi nazarun. Ini dibantah oleh Imam Ibnu Katsir. Padanya ada penelitian kembali. Ya.
ada kajian ulang. Bukan, enggak begitu. Apa kata Ibnu Katsir? Li'anna hadhil ayata, karena bahwasanya ayat innama dallat ala mad'il alimina bil ilmi syar'i. Karena bahwasanya ini ayat menunjuki atas terpuji orang alim, orang yang mengetahui tentang ilmu syariat. Ini kan lagi bicara ini, sebelum ayat ini kan lagi bicara tentang ilmu syariat. Sama dengan ya ilmu syariat yang dimaksud di situ. Ya, banyak para ulama ya yang mengatakan itu adalah ilmu syariat. Ini dia. Jadi pakai Al-Quran dibantah juga pengertiannya. Itu enggak masuk ilmu syair. Kata beliau, wa lima qulta inna hadza minhu. Kenapa engkau mengatakan ini? Kenapa engkau mengatakan inna hadza, sesungguhnya ini ilmu syair, minhu, bagian daripada ilmu, daripada syariat? Summa turqi ila ujubi ta'allumihi. Kemudian engkau naikkan lagi masalahnya itu kepada wajib belajarnya. Masya Allah. Ente gimana sih? Bi annahu la yasulul ilmu bil mu'jizi illa bihi. Dengan bahwasanya tidak hasil ilmu, ya, tidak hasil mengetahui dengan mukjizat kecuali dengan bihi, dengan sihir. Ente berani banget sih. Masya Allah. Sakit gitu ya. Da'ifun bal fasidun. Masya Allah. Kata Imam Ibnu Katsir, itu pendapat lemah, rusak. Oh, bukan lemah doang, fasidun, rusak. Kenapa? Li'anna mu'zama mu'jizati Rasulina alaihi salatu wassalam huwa al-Quranul Azim la ya'tihi batilu min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilun min hakimin hamid. Karena bahwa yang paling agung di antara mukjizat Rasul kami alaihi salatu wasalam itulah Al-Qur'an yang agung. Allazi yang la ya'tihil batilu, tidak datang kepadanya kebatilan kepada Al-Qur'an, min baini yadayhi wala min khalfihi, baik dari depan maupun dari belakang, tanzil min hakimin hamid, dia turun dari Allah yang bersifat bijaksana lagi terpuji. Summa innal ilma bi annahu mu'jizun la yatawaqafu ala ilmi as-sihri aslan. Summa minal ma'lumi bi darurati anna as-sahabata wa at-tabi'ina wa a'immatul muslimin wa 'amatihim kanu ya'lamuna wa a'immatul muslimin wa 'amatuhum kanu ya'lamuna al-mu'jiza wa yufarriquna bainahu wa baina ghairihi. Summa kemudian kata beliau, innal ilma, dengan bahwasannya ilmu, ya, bi annahu mu'jizun, bi annal ilma bi annahu mu'jizun la yatawaqafu. Kemudian sesungguhnya mengetahui ilmu sihir bahwasannya, ya, bahwasannya itu mukjizat. Summa innal ilma, kemudian sesungguhnya mengetahui dengan bahwasannya itu adalah mukjizat, la yatawaqafu, tidak terhenti ia, ya, tidak bergantung ia ala ilmu sihir, atas ilmu sihir aslan sama sekali, ya, tidak, ya, tidak bergantung ilmu, mengetahui ilmu sihir sama sekali enggak. Summa innal ilma, kemudian mengetahui bi annahu mu'jizat, dengan bahwasannya itu adalah mukjizat, itu tidak tergantung, la yataqafu, la yatawaqafu ala ilmu sihir, tidak tergantung ia atas ilmu sihir aslan sama sekali enggak. Jadi untuk mengetahui ilmu mukjizat tidak bergantung sama ilmu sihir, enggak. Aslan kata Ibnu Katsir, enggak, sama sekali enggak. Ya, untuk mengetahui ilmu, untuk mengetahui mukjizat itu enggak bergantung supaya mengetahui ilmu sihir, enggak. Summa kemudian minal ma'lumi bidarurati. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir, beliau tegasin lagi, minal ma'lumil mudid darurah, ya, daripada yang diketahui secara nyata, darurah nyata, anna sahabata wa tabi'in, bahwasanya para sahabat dan para tabi'in,
wa immatal muslimin, dan para imam-imam kaum muslimin, wa amatahum, dan umumnya mereka, kanu ya'lamunal mukjizat, mereka itu mengetahui mukjizat, mereka tahu mukjizat, wa yufarrikuna bainahu wa baina ghairi, dan mereka dapat membedakan di antaranya dan di antara yang lainnya, antara mukjizat dan antara bukan mukjizat, sihir. Wa lam yakunu ya'lamuna sihra, dan mereka enggak mengetahui sihir tapi bisa membedakan. Gitu maksudnya. Dengan apa tuh, Pak? Dengan instingnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ittaqu firasatal mu'min, itu dia. Takut olehmu akan firasat mu'min, insting firasatnya. Ya. Yang diberikan oleh Allah. Ini sihir. Ini bukan sakit biasa. Ini saya pernah terjadi seperti itu, ya. Iya. Karena orang itu tahu yang jelek, yang bagus, kalau dia paham yang jelek. Iya. Dokter tahu orang ini sakit jantung. Iya. Kalau dia tahu orang ini sehat. Iya. Yang jelek itu bukan yang harus dipelajari. Sehingga dia itu kaidahnya mulia. Iya, betul. Mungkin kaidahnya masalah keyakinan terhadap syariat. Iya, bisa begitu. Tapi kan enggak mesti mengetahui itu enggak mesti pakai yang jelek gitu ya, enggak mesti gitu ya. Iya, tapi paling tidak yang mirip. Iya. Sihir kan dipelajari dari orang lain. Iya. Ketika dilempar dengan para sihir sama dalam. Orang yang tidak paham tidak akan tahu mana yang sihir mana yang bukan. Setelah dimakan atau dikalahkan, baru walaupun kita yakin bahwa itu apa yang dikatakan Nabi Musa lebih benar. Iya, betul ya. Dan Nabi Musa bukan sihir ya, dan mengetahui bahwasannya itu sihir. Iya. Ya, artinya enggak mesti juga pakai sihir. Wala ta'lamuhu, dan mereka para sahabat enggak mengetahui itu. Wala alimuhu, dan mereka juga ya enggak tahu ya. Wala ta'lam wala ta'lamuhu, dan mereka tidak belajar ilmu sihir dan tidak mengetahui ilmu sihir. Wallahu a'lam. Dari sini kita bisa tarik beberapa kesimpulan ya. Bahwasanya di ada pendapat, yang pertama pendapat Mu'tazilah. Pendapat Mu'tazilah bahwasannya ya, ilmu sihir itu mereka menganggap ya enggak ada. Mereka mengingkari ilmu sihir. Jadi kata mereka nonsen itu ya. Enggak ada ilmu sihir. Itu trik aja gitu. Nah, ini pendapat Mu'tazilah. Nah, dan bahkan mereka mengatakan bahwasannya ya, orang yang meyakini akan keberadaan ilmu sihir, orang itu kufur, kafir orang itu. Ya. Kedua, ahli sunnah wal jamaah, ya, kalau melihat percakapan tadi terbagi menjadi dua. Ya. Pertama, umpama ya, diwakili oleh Ar-Razi. Ya. Imam Ar-Razi berpendapat bahwasannya sama nih ya, Imam Ar-Razi dengan yang ketiga ntar maksudnya. Berpendapat bahwasannya ilmu sihir itu ada. Ya. Dan tidak keji mempelajarinya. Bahkan wajib belajar. Ya. Ini terserah kita mau ikut yang mana. Pak Haji kayaknya pengikut ini ya. Jangan-jangan besok pulang sana belajar ilmu sihir. Kalau harganya pasti ya. Yang kedua, ya, yang kedua ya, pendapat ahlu sunnah wal jamaah juga ya, yaitu Imam Ibnu Katsir.
Beliau meyakini bahwasanya ilmu sihir itu ada. Ya. Ilmu sihir itu ada. Tapi ya haram mempelajarinya, bahkan menjadi kufur. Menjadi kufur mempelajarinya. Iya. Iya. Ya. Ini saya melihat ini adalah ya ulama mempelajarinya ilmu sihir itu adalah kufur ya, karena ya memang maksud daripada Ar-Razi ya bahwasanya itu semua untuk mengetahui ya, kemudian juga untuk supaya ya supaya menjaga apa supaya dapat berbuat baik ya. Tapi di tengah jalan nanti dia berbuat jahat. Awalnya pengen ngobatin orang, lama-lama ngerjain orang. Nah, jadi ya boleh jadi jumhur ulama ahlu sunnah wal jamaah ini memakai tindakan preventif ya sadduz zari'ah. Sadduz zari'ah. Nah, begitu. Nah, jadi kalau kita pengen hati-hati, sebaiknya kalau kita masih muda jangan belajar ginian. Nah, kalau umpama kita udah dewasa, udah kuat, yakin umpama, yakin. Dan kita tahu ikutannya Ar-Razi. Biar tahu ikutannya Ar-Razi yang bolehin. Dan kita kuat, gak mau ngerjain orang. Dan gak bakal speleng. Speleng awasnya. Ya, karena kata guru saya, Kiai Syafi'i Hadzami, ya, kata beliau, orang kalau belajar ginian, makin hebat itu kayak ada yang kurang. Beliau pernah cerita ada orang saking hebatnya ilmu ginian ditimpa dari belakang ditanggap. Oh. Ditimpa dari belakangnya. Tahu dia saking hebatnya. Tapi kalau dilihat kayak ada yang kurang. Kayak agak sedikit setengah gitu. Oh. Ya, ada goyang nih. Spelling dikit ya. Itu begitu. Dan bukan itu aja Pak. Yang saya dapetin orang yang belajar begitu tuh anak-anaknya tuh ada yang sedikit kurang. Ya. Enggak lengkap. Ya. Itu saya perhatiin begitu. Saya enggak sebutin orangnya. Itu ada yang kayak begitu. Iya cacat. Ini ya mentalnya. Kenapa? Karena nanti ada jin di situ. Ya. Ada jin di situ. Karena ini pakai jin, jadi ya kalau dia kurang tamengnya itu jebol, itu jadi begitu. Ya kecuali dia kuat, tapi orang enggak semua kuat orang. Nah, beda dengan karomah. Nah, ini para wali-wali Allah, dia enggak belajar, dia tekun aja ibadah sama Allah. Ntar dikasih sama Allah karomah. Ya. Dan dia enggak bisa digunakan dengan sengaja-sengaja ya, kecuali dengan izin Allah. Dia akan ada aja. Nah, ini lain lagi karomah. Jadi bedakan tuh dukun dengan kiai, dengan ulama, dengan wali. Nah, kalau dukun ya dijampe-jampein. Kalau wali ya. Ayo. Dia datang sendiri aja. Iya. Kalau bahasa ini perewangan itu ya, bahasa tukunya perewangan pada datang semua, hadir gitu. Dukun. Iya, kayak begitu macam-macam lah. Kalau menurut saya, hemat saya sebaiknya jangan. Ya. Buat kita jangan dah. Ngaji aja biar benar amalin ilmu dah, gitu aja. Ya, jangan macam-macam. Iya. Aduh. Iya.
ketika kata dua itu diganti dengan Al-Qur'an, Allah memakai dua berbeda. Contohnya, dalika al-kitab la rayba fi. Tapi ada lagi inna hadzal Qur'an. Nah, apa kira-kira bedanya? Iya. Nah, itu biasanya ada kata jauh dan dekatnya. Iya. Iya. Kenapa? Karena bukannya kitab. Ada kitab. Dalika kitab. Sama-sama kitab. Al-Qur'an. Yang pertama tadi di Al-Baqarah kan. Dalika kitab Allah memakai isyarat jauh. Isyarat jauh. Tetapi di ayat yang kedua saya ayatnya kemarin saya sempat baca inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina bis sabr. Tapi di tafsir-tafsir itu enggak ada seorang ulama yang menjelaskan. Iya. Iya, ini kan hikmahnya atau falsafahnya Allah mengatakan itu. Iya, adapun kita pengen beralasan ya boleh-boleh saja. Iya. Artinya kita karena ini karena itu gitu ya. Hakikatnya memang dari Allah, Allah pengen seperti itu kan ininya itu ya. Kemudian kita berpikir ya, kita berpikir bahwasannya kalau ini ada mengatakan jauh, kalau ini mengatakan dekat. Iya. Jadi ya yang hakikatnya Maha mengetahui ya Allah. Ya, dan boleh-boleh saja seperti dalam nahwu itu kan kalau pakai lam, kaf itu menandakan bahwasannya itu lebih jauh. Iya. Jadi ya. Iya, jaraknya lebih jauh, ya. Ya, menurut saya itu enggak ya apa namanya enggak masalah ya, ulama tidak menyebutkan itu mungkin kehati-hatian mereka gitu ya, enggak menjelaskan itu. Mungkin sama-sama tidak tahu gitu masalahnya. Iya. Wallahu a'lam bishawab.